Seorang antropolog berkewarganegaraan Indonesia, Fitra Ismukusumo, menemani petualangan saya menelusuri jejak peninggalan suku Aztec. Diperkirakan piramid ini berdiri sejak 2000 tahun yang lalu dan kini dikenal sebagai piramid terbesar se-Amerika. Namun, bukti-bukti sejarah belum ada yang dapat memastikan siapa pendiri bangunan bersejarah ini. Sampai akhirnya suku bangsa Indian Aztec menemukannya dan memberi nama Teotihuacan yang berarti tempat manusia menjelma menjadi dewa. Peradaban Mesoamerika lah yang membuat pria berusia 38 tahun ini merantau ke negeri Sombrero. Namun latar belakang sebagai Muslim membawa Fitra pada subspesialisasi lain, yakni antropologi agama yang fokus pada tema-tema Muslim di Meksiko dan Amerika Latin. Yang terdaftar itu kira-kira abad 19, ketika Perancis menjajah Meksiko. Pasukan Napoleon membawa tentara-tentara Maghribi untuk menyerang Meksiko. Terus dalam perkembangannya, pemerintah Meksiko membuka pintu buat migran. Terus ya udah, dari sana presensi orang Muslim di Meksiko semakin lama semakin bertambah. Sudah 14 tahun Fitra menetap di Mexico City. Ia telah lebih dari 10 tahun menikah dengan perempuan berkebangsaan Meksiko. Inilah keluarga kecil Fitra. Dulce, selamat datang. Sang istri Dulce Maria Moncada Garcia dan kedua anaknya Kirana dan Anjali Kinanti. Baik Dulce maupun Fitra, keduanya dari kalangan akademisi. Fitra adalah dosen studi Islam di Escuela Nacional Antropología e Historia atau Sekolah Antropologi dan Sejarah Nasional. Sementara Dulce tengah merampungkan disertasi doktoralnya di Colegio de México. Mereka juga telah menerbitkan sejumlah buku di Meksiko. Dulce tertarik dengan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sementara Fitra banyak menulis buku tentang seluk-beluk Islam dalam bahasa Spanyol. Salah satu karyanya yang populer dan telah diadaptasi ke dalam bentuk buku digital adalah Islam untuk Pemula. Alhamdulillah, buku digital ini telah diunduh 40 ribu kali. Namun bukan berarti apresiasi yang selalu ia tuai. Tak jarang buku ini menuai kontroversi. Misalnya kemarin itu mungkin karena keingintahuan dan temanya kan kontroversi tentang Islam. Jadi ingin tahu mereka ya Google gitu kan Islam itu keluarnya buku ini. Terus di download lah, misalnya kayak kemarin tuh aja yang di Paris, peristiwa Paris itu yang download naik 600%, naik 6 kali lipat. Wow. Naik 6 kali lipat. Karena apa ya? Karena mereka ingin tahu. Tapi terus terang saya takut ketika nerbitin buku ini, kompilasi ini. Karena kan kalau saya salah, lu salah lu nulis tentang Islam kan tanggung jawabnya mah di atas. Bersyukurnya saya bisa mengunjungi keluarga ini. Namun bukan hanya menyebarkan Islam melalui buku-buku terbitannya, Fitra juga bangga memperkenalkan budaya Indonesia. Pertunjukan gamelan dan wayang bukan hal asing di negeri Sombrero. Berbagai pemberitaan tentang kesenian khas Indonesia ini telah beberapa kali mewarnai pemberitaan media Meksiko. La tradición de los títeres de sombra tiene una carga religiosa, se relaciona con rituales propios de la cultura indonesia, fitraismo. Bisa dibilang Fitra adalah WNI yang berjasa memperkenalkan gamelan dan wayang kepada warga Meksiko. Berawal dari inisiatif Fitra memberdayakan gamelan milik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko pada tahun 2002. Ia mengirim undangan ke sekolah-sekolah musik di Meksiko City untuk membentuk grup gamelan yang kemudian ia namakan Indra Suara.
Indra Suara sudah mencetak berderet prestasi. Salah satu yang teranyar, kolaborasi pertunjukan gamelan dengan grup musik asal Meksiko yang sudah 4 kali memperoleh nominasi Grammy Award Tambugo. Tahun lalu, Indra Suara juga sukses menggelar pertunjukan gamelan dan wayang di Museum Nasional Antropologi Meksiko yang membuatnya banyak diliput media nasional setempat. Por la magia del gigante surgió una niña de 6 años. Gaung tentang Indonesia kian terdengar dan budayanya begitu dicintai. Salah satunya oleh dalang pemula yang tengah mendalami seni wayang ini. I really love the music and it's something that I really feel attracted to learn. And then I know all the puppets and it's I really love more. Atmosfer yang begitu Indonesia rutin tergelar di rumah ini setiap minggunya. Hanya dengan cara seperti ini, Fitra merasa dekat dengan tanah air. Ya, bisanya caranya seperti ini. Karena sama Indonesia dan orang Meksiko begitu bangganya dengan kebudayaan mereka. Terus, kenapa kita enggak? Dan kami pinginnya, lihat, di sini gamelan itu dimainin orang Meksiko. Kamu orang Indonesia juga harus bisa, gitu. Harus bisa dari setelah ini, sekarang gitu. Lewat Fitra pula, saya mengenal warga-warga asli Meksiko lainnya yang memiliki antusiasme luar biasa terhadap budaya Indonesia. Graciela Lopez, salah satunya. Ia memimpin sebuah grup tari Bali di Meksiko sejak awal 2000-an. Wow, Graciela, bagus sekali. Bisa tari apa saja? Ya, bisa banyak tari Bali. Bisa legong keraton, legong jogo, panjen brama, riang, terunayaya, udanata. Banyak sekali ya. Malu rasanya ketika warga kebangsaan lain justru lebih Indonesia daripada kita sendiri. Hingga kini, Graciela dan grup tali Bali binaannya aktif mempromosikan tarian Indonesia di berbagai festival. Semoga nama Indonesia kian harum di Meksiko. Budayanya makin dikenal dan dicinta. Okay, I love Indonesia especially because of the tradition. That is very colorful and it's really deep and really beautiful. Como lo es el teatro, la danza, la música y bueno, en especial la comida es muy deliciosa. And I love Indonesia. Yo amo Indonesia.